Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan kasih tutorial cara uninstall aplikasi TikTok di iPhone atau hapus aplikasi di iPhone ya, Bang. Caranya ada dua. Pertama, kita ke pengaturan. Setelah itu, kita cari di umum ya, teman-teman. Kita cari di umum. Lalu, kita cari penyimpanan iPhone. Setelah di penyimpanan iPhone, kita cari aja aplikasinya di sini. Kalau mau TikTok yang dihapus, contoh ini, klik aja. Lalu cari hapus aplikasi. Nah, kita klik di sini. Jika TikTok dihapus, semua dokumen dan datanya juga akan ikut terhapus. Tindakan ini tidak dapat diurungkan. Setelah itu, klik hapus aplikasi. Otomatis aplikasinya sudah terhapus ya teman-teman, tidak ada TikToknya. Cara yang kedua, cukup ditahan. Ini mudah banget. Cukup ditahan di aplikasi sini, contoh ini. Lalu klik hapus app. Klik aja hapus. Hapus app yang atas ya, hapus snack video jika dihapus dari layar utama, pilihan zaman di perpustakaan aplikasi Anda. Jadi kalau dihapus dari layar utama masih ada. Yang permanen yang atas dihapus. Hapus snack video jika app ini dihapus, datanya juga akan terhapus. Hapus saja teman-teman. Oke, mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.